Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin, hadirat, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama menghirup nikmatnya udara yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya pahala-pahala yang Allah cucurkan di bulan yang mulia ini, yang Allah obral pada bulan ini. Hendaknya kita rebut pahala itu. Kita cari, kita kejar, karena inilah yang akan kita dapatkan nantinya. Karena inilah harapan kita, cita-cita kita, membawa ampunan-ampunan Allah. Saimin, saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabul doa kalian. Akan aku ijabah doa kalian. Kita jangan pernah mengatakan, wah saya sudah berdoa, tapi Allah belum kabulkan. Jangan pernah, karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Menurut Allah itu terbaik, bukan menurut kita. Apabila menurut Allah terbaik, pasti yang akan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu keadaan kita. Allah tahu kondisi kita. Ahibati fillah nuhibbukum fillah. Di sini kami ingin menjelaskan pada episode kali ini, yaitu yang mana orang-orang yang doanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhususkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya, yang pasti diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhususkan tiga orang tersebut. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu doaul walid li waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Insyaallah. Tapi dengan syarat anak tersebut mengharapkan doa orang tuanya. Anak tersebut menginginkan doa orang tuanya. Dan kita sebagai anak, ketika kita ingin melakukan sesuatu, mintalah doa kepada mereka. Karena itu adalah keramat kita. Karena itu adalah kunci surga kita. Dan karena itu, kita anak yang taat, yang berbakti kepada orang tua, apabila orang tua kita berdoa, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat doa itu dikabulkan oleh Allah. Apabila orang tua berdoa untuk anaknya, anaknya tidak durhaka kepada orang tuanya. Apabila seorang anak durhaka kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya mendoakan, maka doa itu sulit untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Karena itu untuk orang tua apabila marah, apabila kesal kepada orang tuanya, jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar. Jangan pernah mengucapkan kata-kata kotor, karena itu adalah doa. Karena itu hati-hati dalam berucap. Doakan anak-anak kita yang baik-baik. Kemudian, yang kedua adalah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sha'im hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Artinya sepanjang orang tersebut berpuasa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan penuh rahmat kasih sayangnya Allah. Dibukakan pintu-pintu langitnya Allah, dibukakan pintu-pintu surganya Allah. Sangatlah rugi apabila kita malas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbanyak berdoa di bulan yang mulia ini. Doa untuk kebaikan kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita,
kebaikan akhirat kita. Kita minta agar diberikan taufik hidayah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul musafir. Doa orang yang sedang dalam perjalanan. Tapi dengan syarat perjalanan dengan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang melakukan perjalanan dengan niat mengerjakan segala aktivitas yang halal, yang berkah, itu apabila kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dalam perjalanan dengan niat maksiat, ada maksiat yang kita ingin lakukan, ada maksiat yang ingin kita tuju, itu yang tidak akan dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila kita ingin melihat orang-orang yang musafir perjalanan baik, kita minta doa kepada mereka. Karena doa-doa tersebut diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pada kali ini, jangan pernah malas kita berdoa. Allah pasti menjawab doa kita. Allah pasti mendengar doa kita dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.